Halo. Halo guys. Guys, ini apa namanya? Warning dulu. Wih, warning kali. Terima kasih Kak Marvin. Udah di SG, udah di Singapura lagi, Kak. Terima kasih. Ini ya, disclaimer dulu. As always, wifi ku lagi jelek lagi. Anjir ya. Halo. Enggak telat, baru mulai ini guys. Kuncir deh. Aku mau mama. Bukannya kuncir. Mau makan. Udah makan belum? Apa kabar bang? Baik. Gimana kemarin? Pada nonton konsernya enggak? Pen bobo ya, untuk bobo atau bobo. Gak usah nonton showroom atau bobo aja. Lagu apa kamu ada? Melon juice. Melon juice. Enak banget melon juice ya, tapi lompat-lompat terus. Udah mam belum? Ini aku mau mam. Tadi habis ngambil ini, habis order makan. Terus aku mau makan di sini, mau mukbang sama kalian ditemenin. Temenin ya. Tau gak sih? Tau gak tumben aku buka jendela? Soalnya udah 3 hari lampu kosan aku, lampu kamarku itu putus. Jadi gelap-gelapan deh. Sebenarnya kayak masih siang ini nggak apa-apa, masih bisa kelihatan matahari ya. Tapi kalau misalkan udah jam sekitar jam 6-an, wah udah gelap banget. Terima kasih diskonnya Kak Geraldo. Ya maaf ya, buram ya. Sinyalnya jelek. Buramnya seburam apa sih? Apa bingung banget nih mau nonton kemana, apa si Jen bebas nonton siapa aja boleh. Si Jen udah di teater ya kan, emang ini emang buram seburam apa sih guys, sejelek apa jaringanku. Oke lah, masih oke lah. Buram tapi ya udahlah. Masih kelihatan muka aku kan? Udah mitik belum? Weh. Baru juga reset season, belum ada push-push, gak ngerti emblem aku. Ya, ngelek ya. Ngelek ya, ngelek ya. Ngelek ya. Ngelek ya. Guys. Oh enggak, oke. Okay. Iya, aku enggak ngerti yang belum baru yang bisa campurin itu. Mungkin yang udah pro, yang udah kalian udah ngerti-ngerti gitu kan pasti kayak enak gitu ya, bisa nyampurin ini sama itu, bisa kayak nyoba-nyobain set baru. Aku enggak ngerti, guys. Jadi bingung makin susah. Sambil makan ya, guys, aku ya. Aku lapar banget, aku belum makan. Belum makan dari hari ini sih, aku belum makan. Kalian sambil makan Gi, kita makan bareng. Ih,
Bujet, bujet, bujet. Pahamin hero-nya aja enggak? Iya. Aku pakai aku copy settingan. Ih, aku kan enggak pesen yang pedes. Kok dikasihnya yang pedes? Udah. Met mamam, guys. Cara aku. Mau enggak sini? Eh, dikasih cuma satu doang. Eh, terima kasih. Diskonnya Kak Adiwira. Terima kasih, Kak. Makan you guys. Aku enggak pakai nasi, aku pakai kentang. Aku lagi mengurangi nasi. Kita harus menurunkan berat badan. Selamat makan, guys. Eh, terima kasih diskonnya. Kak Adiwira lagi. Thank you. Gimana guys kemarin yang nonton konser, seru gak? Oh, kayaknya bakal live lama sih. Kayaknya ya, kayaknya. Soalnya aku gabut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potong ayam. Mam. Enak. Enak. Cerita waktu konser. Apa? Nggak tahu sih gue, kayak konser kali ini tuh beda banget. Kayak ini konser pertama aku jadi member reguler, tapi nggak kerasa konser soalnya aku kayak nggak bawain semua lagunya kan, jadi serasa invisible aja gitu, kayak serasa aku nggak ada, kayak serasa aku nggak ada di konser itu. Ya, tapi ternyata masih ada yang sadar kok, beberapa kalau aku ikut konser. Selamat datang, selamat datang yang baru join. Di sini aku lagi makan. Untung aku dikasih part yang selalu datang ke penonton, ke kalian. Jadi ada yang fan camin. Tahu aku di situ. Kok asem ya? Aku baru pertama kali cobain rasa ini. Ternyata enakan lemon pepper. Kayak ada asem-asemnya gitu. Ini rasa Louisiana Rub. Michi mana? Michi lagi latihan kali. Coba tanya sama Jen. Lu Jen lagi showroom. Kalian masih ini gak? Masih kayak gamon sama konser kemarin. Ma, ada satu lagu yang aku pengen banget bawain, tapi gak bisa. Pengen bawain Yurika yang versi all member. Ini tuh pake isu baru kan. Seru banget deh.
Sebenarnya kayak lebih gampang gitu yang summer fest kali ini, kayak konser kali ini tuh kebanyakan kaos sama celana, jadi gampang kalau ganti-gantinya. Swapin mam sendiri. Enggak pakai nasi. Pakai kentang. Kenapa ya? Karbo tuh enak. Tapi tidak bagus kalau banyak. Makasih diskonnya Kak Zuna. Jadi tuh kemarin tuh waktu di konser kan kita dapat ruang ganti sendiri-sendiri kan, kayak yang trainee sendiri ruang ganti sendiri, terus gen 8, 9, 10 disatuin, terus gen senior disatuin. Loh, di tiap ruangan ada toilet, tapi di semua ruangan toiletnya gak bisa dikunci, jadi udah tinggal cuma bisa ditutup aja, nggak bisa dikunci gitu. Jadi kayak beberapa kali kalau ada orang di dalam gitu main masuk aja, ternyata ada orang di dalam, itu ngakak. Lu kemarin tuh si Raisa tuh lagi di dalam toilet kan, tutup kalau Flora buka dia lagi di toilet, tapi si Raisanya nggak kaget. Terus aku nanya kan, si Raisa bilang, tau nggak kenapa aku nggak kaget? Kenapa? Aku udah feeling banget ini pasti ada yang buka. Jadi pas dibuka aku gak kaget, aku diem aja. Ngakak banget. Kenapa gak ikut foto? Iya ya. Maaf guys, klarifikasi. Jadi kemarin pas sesi foto Lukata ya, yang bagian depan itu, pas sesi foto maaf kalau aku gak ada. Soalnya aku di ruang istirahat, aku gak bisa ke depan gitu. Aku disuruh sama manajerku buat gak apa-apa, aku udah izin gak ikut sesi foto, soalnya aku udah gak bisa, udah nggak kuat. Jadi katanya nggak apa-apa, di sini dulu aja. Nah, biar untuk sebagai permintaan maaf aku tidak bisa foto sama kalian, kalian foto sama aku nanti pas tour ya. Oke. Ditunggu pastor. Nanti kita foto two shot, oke? Kalau enggak two shot kan masih bisa foto di stage. Ini yang kesukaan aku, yang rasa garlic parmesan. Kak kenal Hamdan? Ya kenal lah. Itu dia dapat, dia cerita katanya, "Man, dapat foto card kamu, lo kocak banget. Malah dapat aku, padahal osinya si Hamdan kan Kamars ya." Ya kocak banget lah. Kasihan kagak dapat osi. Ya ente. Ya kemarin kemarin Ci Adel. Ketemu Ci Adel waktu aku lagi jalan-jalan kan di bawah. Tiba-tiba dipanggil Manda kan. Terus aku tengok, ih,
Ada Cik Adel, ada Kak Hamdan juga. Aku juga lihat ada Bang Winda. Oke, okay, see you yang udah beli t-shirt. Terima kasih sudah meng-sold out Antu Shot di 3 kota. See you. Iya ya, sayang nggak ada Mas Dian ya. Aduh, kocak kocak. Kalau ada Mas Dian seru tuh. Woi, gak usah di klip-klip gitu ya. Emang nih. Ada Coach Justin, iya kah? Kok bisa ada Coach Justin? Di e-commerce dan apa, Man? Muka seperti kodok, tertawa seperti ayam. Aduh, kocak, siapa yang bikin Jiko itu, woy? Ngakak banget. Ayo, Jogja. Aku suka. Kalian tim suka kentang yang crispy keras gitu atau yang lembek letoy? Aku suka yang lembek letoy gini. Aku suka yang kayak udah melempem gitu, udah basah gitu. Nih, yang puing-puing gini. Aku suka banget sama kentang. Apapun olahan kentang aku suka, kecuali mashed potato, nggak suka. Kentang goreng, wedges, terus keripik kentang, terus apa lagi? Oh, hash brown suka, apa? Kentang yang spiral-spiral itu suka. Perkedel nggak suka. Maksudnya kalau yang kayak banyak gitu, yang kayak mashed potato perkedel gitu, nggak, kurang suka deh aku. Mungkin nggak suka teksturnya ya. Kentang rebus enak, asal jangan dibecek-becek. Jus kentang, mana ada jus kentang? Puding lele, nggak suka. Aneh. Rumah Kentang, itu mah film horor. Katanya Rumah Kentang beneran ada tau di Bandung. Nggak usah, kentang, bukan yang satunya lagi, beda. Puding kentang yang ada ya? Iya, jadi resto, bener-bener. Jadi resto di Bandung.
Ih, pedas. Kemarin tuh bener-bener aku gak expect sih. Kayak gak ada tanda-tanda kalau Cici mau grad gitu loh. Kayak aku kira fine-fine aja, kayak bakal masih lama gitu soalnya. Tapi sedih banget soalnya. Aku gak tahu ya, aku kan belum. Aku kan baru, kalau gak salah belum pernah merasakan waktu kaptennya Cisani kan. Tapi kayak Cisani tuh bener-bener, kayak bener-bener berperan banget sebagai leader gitu loh. Aku bener-bener ngerasain kayak gimana dia ngerangkul itu ke Gen 10 waktu bener-bener waktu kita awal masuk. Terus bener-bener semuanya dibimbing sama Cisani. Bahkan kayak kita personal curhat aja bisa gitu ke Cisani. Kayak bisa, kayak nyaman banget gitu loh. Kayak bener-bener sosok leader yang aku belum pernah temuin sih. Kayak misalkan ketua kelas aja kakak kayak gitu. Terus kayak, ngerti gak sih, aku tuh baru pertama kali ngerasain sosok leader tuh yang, wah, leader tuh bukan bikin member takut, tapi bikin member ngerasa ada yang ngebimbing gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak bukannya bikin kita takut, takut sama Cisani. Ya takut sih takut, tapi bukan takut yang kayak, ih, takut ada Cisani gitu, tapi lebih ke respect banget gitu loh. Berarti Cisani kayak sayang banget sama Gen 10. Cici. Aku gak expect secepat itu sih. Udah, gak usah dibahas lagi, nanti nangis. Bisa aja rasionya masih 2 tahun lagi, kayak Kak Baby 5 tahun lagi minimal lah. Terima kasih diskonnya Kak Haryadi. Aku belum puteng lagi. Belum, sabar. Mau istirahat dulu. Istirahat ML. Minimal 1000 show lah. Betul. Jani udah 700 show. 300 lagi dikit. Tinggal 300 lagi. Masa gak dibulatin 1000 ya? Nanggung. Ya jatuh. Ya udah ganti season. Aku turun epic 2. Epic ya. Lupa aku. Ya owner turunnya epic kan. Gua tunggu di SBY. Iya. Aku tunggu juga di Surabaya. Bocah epic ya gimana ya? Belum, belum push lagi. Terima kasih diskonnya ke Avian. Siu di Jogja. Siu di Jogja, Papi. Tujuan kamu udah sold out, udah.
Udah, tau shot aku udah sold out di 3 kota. Tiga-tiganya sold out. Lagi pake Hero apa nih, Wole? Lagi pake... apa ya? Ya masih Hero-Hero XP lah. Apa aku pindah role ya? Si pindah role tuh kayak jago aja. Lagi goreng kentang, sama dong kita makan kentang hari ini. Kentang. Gak mau nyoba jangka, enggak. Aku rem kali ya. Gak bisa MM. Bener-bener gak bisa, udah pernah nyoba. Bisa, MM tuh cocok di ke Marsha sama Indira. Kalau Mage cocok di ke Adele. Rom gak dihargai man, iya ya. Gak apa-apa, udah biasa. Weh, si paling biasa tuh. Gak usah klap klip mulu. Sudah diakui bangsin guys. Idora idol. Tidak boleh meragukan pro player. Mantap kak Adele. Jangan gitu guys. Aku pengen nonton ESL deh. Gak jadi main warnet. Aku belum diajakin sama Kak Ade ya. Gak pengen. Rate makanan, karena aku lapar jadi aku rate 9/10. Tapi Louisiana Wrap-nya kurang. Aku gak suka. Season 12 dukung siapa? Gak tau. Dewa kali ya, baru masuk tuh. Kita nggak tahu mereka performa di MPL gimana. Mana baru rekrut banyak, ini kan baru ngambil banyak player. Tidak tahu gimana. Tapi Batman lagi kuat banget, wey. GG, ISF nih bos. BTR, keren BTR. Kemarin foto sama member Ivas. Siapa? Mari kita skip ML guys. Skip. Topik lain. Aku gak jadi beli keyboard sama mouse. Kenapa? Karena mau tour. Aku beli baju, beli celana buat tour. Udah, gak jadi beli keyboard sama mouse nanti dulu.
kita tunda dulu. Ya sabar guys, aku belum publish motor, sabar. Aku dekal dulu lah. Sabar guys. Biar ganteng. Tunggu di dekal dulu. Ini Shopee-ku udah. Astaga. Skip. Tuh, kalian tidak dengar apa-apa. Kalian sudah tidak mendengar apa-apa? Ini apa tuh nggak yang dimainin Black yang di cedrung langsung hilang memori ya itu. Cekrek. Kenyang ih. Baru-baru makan 4. Lupa kan? Kan lupa kan tadi aku ngomong apa? Udah lupa ya? Iya, aku tadi ngomong apa-apa soalnya udah lupa kalian soalnya. Ya pokoknya tuh di keranjangku tuh udah berjajar lah pengen beli apa aja. Tunggu tanggalnya. Mana aku apa tuh? Mana aku NR ke Jakarta, kamu kapan NR? Udah sendiri tapi. Kak Tidak, terima kasih. Udah aku udah NR. Tapi cuma keliling-keliling Jakpus doang. NR kali padahal mah cuman pulang kegiatan. Hai. Ya tapi benar dong NR orang pulang kegiatan juga subuh. Subuh right dong. SR dong. Makan sama nasi enggak. Kota pertama tur tuh apa ya guys? Jogja kalau nggak salah, ya kan? Jogja. Di Sleman ada tanteku, nanti aku mau ketemu tanteku di sana. Tanteku baru punya bayi, lucu banget bayinya. Ini tante aku yang aku pernah ceritain, aku nonton konser Avenged Sevenfold itu sama tante aku yang itu. Nah, sekarang dia jadi K-popers, dia suka Icon. Aku juga nonton Icon sama tanteku yang itu. Udah bestie banget aku sama tanteku yang itu. Tante tapi gak rasa tante, rasa temen. Soalnya kayak gak jauh bedanya umurnya. Ah, kenapa sih? Ya, lempar mulu. Ayam aku kelempar guys ke bawah. Nonton Icon K-pop bukan Icon MDL, beda. Icon pakai K bukan pakai C. Ini tante sama omku tuh gaul-gaul semua guys. Omku aja fans JKT. Saudara aku aja fans JKT yang bantuin aku masuk JKT, yang nanya-nanya, yang aku tanya-tanya semua informasi tentang JKT, saudara aku. Zaman apa? Jangan masih keling pas nonton. Ih. Enggak sih, om aku fans 48 Family. Dia lebih ke yang Jepangnya. Tapi tahu JKT juga. Icon member yang ada Jinannya. Iya. Jinan cowok tapi ya bukan Kak Jinan yang di sini. Kenyang. Tapi oke, kok masih makan ya? Oh, si omnya siapa? Man enggak tahu, aku enggak tanya ya. Tapi kalau saudara aku osinya Cilia. Saudara aku
icon is coming to town. Apakah ada titipan? Prit, tidak ada titipan-titipan ya. Gak ada mah, gak ada yang ngosin aku, saudaraku. Mana ada, ngapain ngosin saudara sendiri. Aku kenyang. Mau abisin gak? Masih ada tiga nih. Abisin dong. Bazir kalau dibuang. Gak dibuang sih, buat nanti. Yang dinotis sama Amanda. Udah kan udah dinotis, sudah masuk media share-nya Mas Dan juga. Cerita horor. Belum ada cerita horor lagi sih. Oh, ada. Bukan horor sih sebenarnya. Kayak takut aja gitu. Jadi waktu latihan sama waktu latihan konser kemarin, kita kan di gedung serbaguna gitu kan. Nah, terus tuh sampai malam banget. Nah, terus emang bangunannya tuh bangunan tua, bangunan kayak lama gitu, kayak udah enggak pernah dipakai. Pokoknya jarang dipakai gitu deh. Vibe-nya tuh udah enggak enak kan. Terus aku sama Kak Shiel tuh mau ke toilet. Nah, berhubung pintu utama yang mau ke toilet itu ditutup karena lagi GR, jadi kita harus muter. Nah, muternya tuh ngelewatin koridor. Koridornya tuh panjang, terus gak ada lampu sama sekali. Terus ngelewatin gudang gitu loh. Terus aku sama Kak Shiel kayak liat-liatan gitu kan. Padahal kita gak ngomong apa, liat-liatan gitu. Tapi sama-sama lari ketakutan gitu kan. Tapi sambil lari tuh sambil kita berdoa sambil bilang, gak ada apa-apa man, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Tapi sambil lari, kocak banget. Terus emang toiletnya juga itu kayak serem gitu, kayak hawanya beda gitu lah. Tau kan kalau misalkan ada, kok makin sliding sih. Tau kan kalau misalkan kayak ngerasa ada sesuatu gitu kan, pasti feelingnya gak enak ya, hawanya. Gitu, terus akhirnya pas balik lagi kan harus ngelawatin koridor yang sama. Kita berdua nyalain flash. Terus gak berani ngeliat ke arah gudang. Jatuh mulu. Nah abis itu, kalau gak salah, siapa ya? Kak Gita. Oh iya, Kak Gita kalau gak salah. Kak Gita juga mau ke toilet. Terus pulang dari toilet, cerita ke kita kan, tadi ngelewatin koridor itu serem banget ya. Aku sampai nyalain flash, kata Kak Gita. Kak Gita. Terus aku sama Kak Shiel, iya kan Kak, sama. Aku juga tadi pas lewat situ nyalain flash. Tapi lebih tak aku bilang lebih serem yang gudang itu, arah gudang. Sebenarnya gudangnya tuh nggak gelap, ada lampunya guys, tapi serem. Kalau aku pemikirannya lebih serem hawa, lebih serem tempat yang hawanya nggak enak tapi terang daripada yang gelap. Kenapa? Soalnya kalau yang gelap kan kita nggak kelihatan ya, kalau yang terang tuh kelihatan, jadi kayak kelihatan sosoknya gitu kan. Nah, terus kata Kak Gita, aku lebih takut yang di koridor. Kalau di gudang mah nggak takut, soalnya ada lampu. Justru Kak Gita tuh takutnya yang gelap gitu lah. Kok ngarang? Kok ngarang? Ya udah, gak usah cerita. Iya, kalau nggak salah bener deh Kak Gita. Ya udah nggak usah cerita lagi. Aku mager cuci tangan. Pakai tisu basah dulu deh. Bentar. Mana tisu basahku? Nanti cuci tangan setelah showroom. Kan aku gak mau ninggalin showroom. Nanti pasti dikerjain soalnya. Guys, prank mana guys? Prank mana guys? Yeah. Prank mulu.
Iya, iya mau nonton MPL. Si Kak Marsha bilang mau nonton MPL, pengen nonton Rek katanya. Soalnya Rek comeback. Ini osinya Kak Marsha, idol. Aku ultah mana capek dong. Selamat ulang tahun ke awal. Wih, buset, udah tembus 10k aja. Tumben. Kalau rek gak main gimana, man? Ya, camat. Suka naik mobil apa motor? Suka dua-duanya. Mobil macet, guys. Kita makan nanti lagi. Inilah melon jus. Ting 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 ting
rasanya warnanya apa penting. Di warung Manda aku salto depan bapak aku. Ditunggu video salto di depan bapakmu. Apa tuh? Terima kasih giftnya, diskonnya Kak YTTA. Woi. Toto emang bisa ngasih disco? Kira Toto cuma ngasih sawer doang. Si, kok bisa sampai showroom? Woi, Bu Jeti. Astagfirullah. Haram guys, haram. Gak boleh. Stop. Stop. Kita makan ini dulu. Kalian tim suka coko min apa enggak? Coklat dicampur min suka enggak? Aku suka banget. Karena ada orang, ada dua kubu yang coko min, ada yang suka banget sama Adin, enggak suka banget, benci banget soalnya katanya kayak pasta gigi. Aku tim yang suka banget. Ini aku punya bubbly mint. Ini coklat mint. Enak banget. Tapi lebih enak yang dari yang tipis-tipis itu sih, yang kotak-kotak. Cuma tetap aja enak. Ih, enak banget. Apaan? Enak banget guys tuh. Ada ininya. Nggak kayak makan odol. Kayak manis tapi ada kayak seger-segeran gitu loh. Itu ditutup kok.
Plak gak? Enggak. Udah sekitar berapa jam? Kayaknya udah 5 jam aku nge-live. Sebelas kak kelas. Aku kalau makan es krim rasa favorit aku juga cokomin. Kalau coklat biasa aku kurang suka sih. Kayak bukan yang kalau ada pilihan lain pun yang lain. Tapi kalau nggak ada masih bisa makan. Aku lebih suka vanila. Vanila. Dark coklat, lu enak dark coklat. Kalau dark coklat kesukaannya mamaku. Suka yang pahit. Kalau pahit selain kopi nggak suka. Kalau pahit kopi suka. Ngapain suka pahit-pahit? Hidup ini sudah pahit, Bung. Ngapain ditambahin sama yang pahit-pahit lagi? Pernah San Mori nggak? Pernah. Di Bandung tapi di Jakarta nggak pernah. Kelas. Terima kasih diskonnya. Udah bang. Bang udah bang. Jangan diskon lagi bang. Haram haram. Coklat Mr. Beast. Eh iya gak ada di Indo ya coklat Mr. Beast ya. Bayangin yang ada di Indo biar Mr. Beast kalian ke Indo gitu kan. Kayak lagi jalan tiba-tiba dicegat. Mau duit gak? Eh mau lah. Mau rumah enggak? Mau. Tuh, ada yang bilang tuh. Tower lah Toto. Masa disco Toto? Kenapa aku mau jemput lagi ya? Ampun bang. Bang, ampun bang. Bang, ampun bang. Udahlah, gak usah pakai nama itu lagi. Udah. Ku pacu motor skuter dengan kencang. Kata-kata hari ini. Apa ya? Nggak pandai bikin kata-kata aku guys. Hampir aja jatuh. Suka martabak gak? Suka. Aktifin media share mana bisa. Showroom. Apa tuh live-nya si Jen kehabisan kuota. Yah, lah di teater ada wifi Jen. Ngapain pakai kuota Jen? Cadel ngajak mabar. Ngajak di mana? Ngajak di mana? Emang lagi nge-live? Kan lagi nge-live, Cadel. Twitter. Emang iya? Di Twitter siapa?
Coba aku cek dulu dah. Di mana, guys? Mentionan Twitter. Udah, aku udah buka mentionan Twitter. Ngajak di mana dah? QRT. Oh iya bener. Lah kocak. Enggak bisa main aku. Enggak jago. Noob aku noob. 1-0 apa ya 1-0? 1-0. Kionya, kionya dong kak. Dua romande kayang, kayang gigi kayang, kayang. HP-nya bagus, wah ya jelas. Redmi Note 9 Pro. Pro kan, Pro. Ini jelas, awet banget. Aku beli ini dari zaman sebelum masuk JKT. Aku kayaknya udah pernah cerita deh. Jadi sebelum aku keterima di JKT, aku tuh baru banget beli HP ini. Aku kayaknya udah cerita, tapi aku ceritain ulang gak apa-apa deh. Nih. Jadi waktu sebelum masuk JKT, aku beli HP ini. Nah, pas di counter HP-nya tuh, di itunya di foto-foto belakangnya tuh ada Cigre Cisani kalau nggak salah. So, aku beli deh. Beberapa hari kemudian ditelepon sama JOT, disuruh datang ke Jakarta buat interview. Cuaks! HP pembawa berkah. Ini udah berapa tahun ya kayaknya? Dari sebelum masuk JKT. Berarti aku masuk JKT 2000 berapa, guys? Aku masuk JKT 2000 berapa, guys? Pura-pura percaya, ya silahkan lah. Silahkan, yang bilang aku pendongeng handal, silahkan. Yang penting, aku udah cerita. Ini HP pribadi. Kalau yang ini, sabar guys. Sabar guys. Kalau ini HP dari JOT. Seneng. Ini aku pakai buat main ML di sini. Kalau ini aku pakai buat pribadi, buat WA, IG, segala macem. Itu. Aku punya dua. Keren sekali. Wait, aku harus copot casingnya karena casingnya nanti kontroversial lagi seperti casing Xiaomi aku dua-duanya ini. Nih. Aku tutupin. Aku pakai di sini, aku pakai main mulai. Belum diupdate tapi. Masih belum diupdate, lihat masih Novaria. Cihi. Belum aku buka lagi.
Buset, 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 masuknya banyak banget. Nomor JKT pada main ML gak tahu. Yang aku tahu cuman Kak Masha sama Kak Katrin. Tutor lapu, tidak ada tutor. Aku bukan pro. Mam lagi. Kan aku tuh kayak kenyang, tapi kayak si mulutnya tuh gak bisa diem. Jarang gak aktif. Gak aktif. Perutnya 5 liter. Sembarangan kalau ngomong. 15 liter. Ah. Aduh. Kepentok lagi. Potok meja. Aduh. Lagi info, info apa? Play lagu. Se. Langit. V-Wise kemana sih? Gue di waro woy, udah di waro nih woy. Mana suara Shinchan? Apa ya? Kasih aku teks guys. Kayak gak mungkin banget masa VWS ke Indo. Fancy kali. Apa rehat? Oh, rehat ya? Enak banget. Oh, kamu jadi apa? Nggak akan jadi kita. Iya, lagu sabar, sabar. Apa ya? Lirik, Kak. Eh, aku pengen bercanda, ah. Aku kangen banget SG. Di dalam hati mulai memasak.
kita bisa ke laut itu bersama. Oh, kangen banget. Rek Yureka Min, oke Min, nanti sini Min. Disadari datang mendekat, mana tahu bisa ketemu pensil naga digat. Kapan ya rescue lagi ya? Kayaknya gak akan dibawain selama 5 tahunan lebih gak sih? Kan baru kemarin. Suka panda, suka. Ini kita bisa ke laut itu bersama. Seventeen, iya di sini. Yurika dulu terus Seventeen. Judul lagunya Beach Sandal. Si Shani. Kapan teateran lagi? Secepatnya ya, tungguin ya. Berisik man, ye. Siapa yang nyuruh pasang lagu? Sandal pantai. Dah. Ukuran Yurika. Ih, ada suara chantnya. Mana ya yang main gini? Ya, iklan. Nah, udah sih. Aku penari. Pacu motor skuter dengan kencang mengikuti jalan menuju rumah dengan sengaja pilih jalan sabit agar tak melihatmu seperti itu. Pertama kali ku rasakan, ini simpan saat menikah.
pengen banget bawain ini. Rhapsody. Oh, jangan, nanti nangis. Baru showroom sejam kok udah 14.000 aja. Tuh kan abis makan tuh pasti ngantuk, guys. Dan diriku merasakan hal yang sama. Abis ini saya pentin, iye. Udah langsung aja. Ya, iklan. Tunggu iklan. Dibesarkan aku pulang, shopping mall berdiri seperti tongkat sihir. Kocak banget komen-komennya gak? Roma gelombang sama seperti dulu. Stop guys, stop. Toko minuman sekarang menjadi. Terima kasih Kak Rams. Di jendela. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist. Waktu itu kamu pernah bercerita. Kamu terlihat bahagia. Semuanya. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Sekarang punya anak. Ya punya anak. Farewell masa mudaku. Ya ente, udah guys. Terima kasih Kak Reina.
terang di dalam kenangan. Oh, pengen lari. Artinya apa ya, apalagi ya, coba kita lihat. Oh, lagi melihat-lihat Twitter. Apakah ada yang lucu-lucu? Kayak saya lagi mood lucu-lucu nih. Yang kocak-kocak. Dapat nih aku emblem baru. Aku mau beli hero deh, beli apa ya? Aku mending beli apa, guys? Arlot. Arlot mainnya sangsing-sangsing gak sih? Susah gak? Yuzong udah pake. Ih, aku baca itu lucu lagi. Gak boleh gitu, nama orang yang dipleset-plesetin. tapi... Aduh, maaf Bang Winda. Aku lihat ini fans yang komen loh. Bukan aku. Kepikiran aja lagi sama Bang Winda. Terima kasih Kak Fer. Aduh. Udah, gak usah pleset-plesetin nama Bang Winda, kasihan. Capek. Nana, nggak pernah main Nana sih, gampang kah? Terima kasih Kak Gaco. Terima kasih Kak diskonnya. Udah, nggak usah. Udah, ikan apa yang terbang dari lawar? Udah, jokes basi. Ada lagi gak? Fanny. Es dari mana? Ini gitu-gitu.
apa ya? Kita lihat lagi, scroll. Ketemu di Malang. Oke, ketemu di Malang Surabaya. Top market, top lah. Glu. Iya ya, aku pengen glu kali ya. Aku beli glu deh. Glu suka naik-naikin orang gitu. Ih, bagus banget ini, ada yang bikin baju. Eh, pokoknya ya aku kalau bikin birthday t-shirt, aku mau yang norak banget, yang sampai kalian malu buat pakainya. Mau gak? Noranya tuh norak kayak hijau neon, orange neon, terus tulisannya tahanan nomor. Atau gak kaos partai coblos. Weh. Oh, coblos Amanda nomor 17. Atau enggak kaos desainnya kaos biasa terus depannya cuma tulisan ini birthday t-shirt. Gimana? Oke enggak? Pada mau beli enggak? Oke gitu. Depannya ini birthday t-shirt. Belakangnya tulisannya ini belakangnya gitu. Gimana? Oke enggak? Terima kasih diskonnya Kak Haryadi. Udah di warung. 3 juta pun kubayar. Gas lagi, kocak. Terlalu simpel. Lah justru itu. Atau sekalian aku bertitis polos, gak pakai apa-apa. Tahanan Manda, betul. Enak tuh polos ya. Kalau polos nanti kalian bisa coret-coret sendiri. Tapi apa bedanya sama kaos yang dibeli itu ya? Kaos yang dibeli, ya dibeli, yang dijual di publik itu ya. Biru jauh lebih dalam. Iya, aku ngantuk banget guys. Kenapa ya? Habis makan selalu ngantuk. Ngantuk guys, kalian apa gak ngantuk? Tahanan JKT48 bener. Penjara hati. Tidak boleh oleng-oleng. Eh boleh sih, aku mau bebas ya. Ngantuk. Tidur yuk guys. Ngantuk abis makan pasti ngantuk. 16.721 orang, ayo kita tidur. Bobo yuk, bobo. Ayo kita bobo siang, terus aku malam ada kegiatan, jadi aku mau bobo ya guys. Terima kasih sudah showroom. Ini berapa jam sih? Sejam setengah. Enggak lama ternyata. Tapi kok udah 16.721, serasa aku sudah showroom berjam-jam. Gak mau sleep call, nanti aku ngorok gitu. Enggak sih, aku gak ngorok, gak tau deh. Aku gak tau kalau tidur gimana, emang aku ngerekam waktu aku tidur.
doain cepet jadi dokter. Oke, semangat. Semoga menjadi dokter. Dadah guys. Aku mau bacain ini dulu lah. Terima kasih untuk Kak Fer, Kak Elegi, Kak Reina, Kak Marshall, Kak Rivanisasi, Kak Kelurahan, Kak Olip, Kak Inisam, Kak Baby Del, Kak Rihadita, Kak Fenrico, Kak Indah, Kak Avian, Kak Geraldo, Kak Hasbi, Kak Yuri, Kak Bira, Kak Tides, Kak Zuna, Kak Moh, Kak Haryadi, Kak Rizky, Kak FJKT Malaysia, Kak Gacor, dan Kak Adiwira. Kita pause dulu. Kita pause dengan 16.957 orang. Ih, susah banget. Oh, screenshot. Ada cekreknya nih. Nah, salam dulu. Dah. Sudah. Dadah. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.